Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talibina wat talibat fi bajati wasrur. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahna jami'an nastati' an najtami' fi hadha al-makan fi sihhatin wa 'afiyah. Wa qabla dhalik, kayfa halukum ayyuhal ikhwa? Sabahul khair. Walakin qabla dhalik, hayya nad'u ila Allah عز وجل أسى يجعلنا لقاءنا لقاء نافع لقاءنا لقاء مبارك يكون علمنا علما نافع مبارك هيا نقرأ سورة الفاتحة أسى يكون علمنا علما نافع ومبارك الهدينية بنية الصالحة الفاتحة. Ayuhat talibina wa talibat, alhamdulillah di hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa tetap belajar walaupun di masa pandemi ini. Oleh karena itu di hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, di majelis ilmu ini, kita bersama-sama ngaji tentang ilmu nahwu, yaitu tentang mansubatil asma. Mansubatil asma yang dulu sudah kita jelaskan ada maful be, maful mutlak, maful ajle, maful ma'ah, maful fe. Dan di hari ini kita akan membahas tentang babul hal. Apa itu babul hal? Mari kita pelajari bersama-sama tentang apa itu babul hal. Sayyid, babul hal diterangkan dalam kitab adalah ismun mansubun al-mufassiru liman bahama minal hay'ah, yaitu ismun, sebuah isim mansubun yang dinasab, dalam arti lain dinasab adalah fathah. Di sini hal itu dalam artian yang lain adalah di fathaten. Ismun mansubat, isim yang di fathaten atau yang dinasab, al-mufassiru yang menjelaskan limbang bahama dari hal-hal yang masih samar, ya, minal hay'at, berupa keadaan-keadaan seseorang tersebut yang akan dijelaskan. Contoh dari hal tersebut adalah ana anduru darsa qa'iman. Kita lihat lagi, ana anduru darsa qa'iman. Saya melihat pelajaran dalam keadaan berdiri. Qa'iman di sini dikatakan sebagai hal karena satu, dia ismun mansubun, yaitu isim yang dinasab, yang artinya dalam keadaan berdiri. Saya melihat pelajaran dalam keadaan berdiri. Dalam arti lain, hal di sini adalah menjelaskan tentang keadaan subjeknya, pelakunya. Dia melihat pelajaran itu dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Khususnya contoh di sini adalah dia melihat pelajaran dalam keadaan berdiri. Maka di sini diartikan qa'iman, yaitu isim mansub menjelaskan mana keadaan seseorang tersebut. Oh, ternyata dia melihat pelajaran dalam keadaan berdiri, bukan lagi dalam keadaan duduk. Maka di sini dikatakan qa'iman. Apakah boleh dengan contoh yang lain? Boleh. Contoh yang lain umpamanya ana anduru darsa jalisan, berarti dia melihat pelajaran dalam keadaan duduk. Dia melihat pelajaran dalam keadaan duduk. Atau dia melihat pelajaran dalam keadaan naiman, tidur umpamanya, boleh. Berarti di sini hanya contoh. Berarti caranya gimana? Pertama, dia adalah ismun mansubun al-mufassiru liman bahama minat hay'at. Berarti kita membuat suatu kalimat kemudian ditambahi dengan isim
yang di sana menjelaskan keadaan tersebut. Oleh karena itu, hal punya syarat-syaratnya. Untuk menjadi hal, kita harus tahu syarat-syaratnya, sehingga kita ketika membuat hal itu sudah benar. Apa syarat-syaratnya? Bisa dilihat di layar. Syarat-syarat hal adalah satu, hal harus tetap nakiro. Contoh yang tadi kita lihat, apakah nakiro? Ko iman, gak ada alnya, bukan al ko iman, tapi alnya hilang menjadi nakiro. Satu, harus nakiro. Syarat yang selanjutnya apa? Harus mansubun, harus fathaten atau nasab, ya. Nah, seperti yang biasanya kita pelajari, ya, nasbun au mansubun fathah au fathaten. Nah, di sini lihat ko iman itu tertulis ko iman, bukan ko imun, ko imin, dan harus nakiro, bukan al ko iman. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah hal itu bisa terbuat dari isim fa'il, bisa terbuat dari masdar, bisa terbuat dari isim maf'ul. Makanya di sana bukan isim-isim yang lain, tapi harus terdiri dari salah satu dari ini. Yang kau iman itu ada isim fa'il. Contoh kita lihat, apakah dia isim fa'il? Nah, ko iman isim fa'il. Kalau kita tasrif dalam ilmu sorof, koma yakumu kiaman wa maqaman fawa ko imun. Ustaz, kok enggak ko imun, Ustaz? Karena dia hal, maka harus ko iman. Oh, berarti hal itu harus fathaten atau dinaksor. Ya. Itulah ciri-ciri dari hal. Ya, makanya hal ini harus dari isim fa'il atau master atau bisa isim maf'ul. Gimana kita bisa mengetahui bahwa itu isim fa'il atau masdar atau yang lainnya? Ya, kita harus bisa tentang sorof. Makanya di sorof diistilahkan fa'ala fi'il madi yafulu fi'il mudore fa'lan masdar ghairu mim wa maf'alan masdar mim fawa isim domir fa'ilun isim fa'il. Nah, fa'ilun adalah isim fa'il, maka qa'imun, jalisun, katibun itu adalah isim fa'il semua. Kebetulan di sini keadaannya menjelaskan sang pelaku dia melihat pelajaran adalah qa'iman dalam keadaan berdiri. Nah, inilah, ya. Apakah bisa dari masdar? Bisa. Ya, dari tadi di tasrif fa'ala fi'il madi yafulu fi'il mudhari fa'lan. Nah, itu adalah masdar, masdar ghairu. Nah, ini berarti dapat disimpulkan hal adalah isim yang dinasab yang menjelaskan sesuatu yang masih samar berupa keadaan orang tersebut, bisa orangnya, bisa subjeknya, bisa objeknya, tergantung nanti apa yang mau dijelaskan keadaannya. Ternyata di sini yang mau dijelaskan adalah orang yang sedang melihat pelajaran. Oh, ternyata dia melihat pelajaran dalam keadaan berdiri, maka diambillah isim fa'il qa'imun awalnya, berhubung dia hal, maka difathaten menjadi qa'iman. Atau ketika kamu mencuci, ana aghsilul libasa, qa'iman, boleh. Ana aghsilul libasa, jalisan juga boleh. Ini adalah hal, ya. Dan syarat yang terakhir adalah ba'da tamamil kalam, yaitu setelah sempurnanya kalimat. Kita lihat contoh di sana tadi, ana anduru itu sudah, anduru darsa sudah tamamil kalam. Oleh karena itu dalam alfiyah di sana dikatakan hal itu cuma fudlah atau fadlah, cuma tambahan. Andai kata hal itu dihilangkan, maka tetap jadi kalimat yang sempurna. Maka dikatakan dalam alfiyah dikatakan al-halu wasufadlatun muntasibu mufimu fi halika fardan adhabu. Itu di dalam alfiyah seperti itu. Maka cuma fadlah, cuma tambahan. Andai kata halnya dibuang, ana anduru darsa, itu sudah menjadi tamamul kalam.
Maka dikatakan cuma fadlah, tapi muntasibun, yang dinasab. Itulah yang dikatakan hal, maka harus nakira, mansub atau fathaten, bisa terbuat dari isim fa'il, masdar atau isim maf'ul. Untuk meringkas tersebut, maka kita buatkan di sana ya siiran-siiran nahu, biar lebih kita gampang mengingat-ingatnya. Nah, ini adalah siiran nahu tentang hal. Ya, di sini kita coba untuk teman-teman, mari kita belajar bareng-bareng, kita ringkas, lebih sederhana, lebih ringkas, biar nanti ketika kita menjelaskannya lebih mudah dan bisa lebih diterima. Ya, nah, kita ringkas seperti ini siirannya. Halun terbuat dari isim fa'il, masdar dan juga isim maf'ul, selalu dinasab atau fathaten, ka'an duru tarsaka iman, ko'iman itu menjadi halun. Nih teman-teman, halun terbuat dari isim fa'il, masdar dan juga isim maf'ul, selalu dinasab atau fathaten, ka'an duru tarsaka iman, ko'iman itu menjadi halun. Nah ini ko'iman ya, halun terbuat dari isim fa'il. Tadi sudah kita jelaskan isim fa'il adalah di tasrif, berarti seperti tadi ya, fa'ala fi'il madhi sampai fa'wa fa'ilun isim fa'il, terdiri dari isim fa'il. Dan juga bisa terbuat dari masdar, seperti dalam Al-Qur'an, wadhkurullaha qiyaman, ingatlah kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri. Dari masdar, qoma yakumu qiyaman, boleh terbuat dari masdar. Tapi yang sering dipakai dalam kitab adalah isim fa'ilnya. Boleh juga terbuat dari isim maf'ul, masdar dan juga isim maf'ul. Boleh dari isim maf'ul. Contoh, ana aqra'ul qur'ana maftuhan. Saya membaca Al-Qur'an dalam keadaan terbuka. Yang terbuka saya apa Qur'annya? Ya, pasti Qur'annya. Maka maftuhan berarti saya membaca Qur'an tersebut dalam keadaan terbuka. Maka itu maftuh. Berarti fataha yaftuhu fathan wa maftahan wa wafatihun wadaka. Ini wadaka, setelah wadaka ini adalah isim maf'ul, wadaka maftuhun, bukan maftuhun. Mengapa menjadi maftuhan? Karena di sana menjadi hal wajib dinasab atau fathaten. Maka di sini ka'an duru tersaka iman, ko iman itu menjadi halun. Nah, berarti ko iman menjadi hal. Inilah yang dikatakan ya hal. Nah, siiran-siiran ini nanti bisa dipelajari lagi. Kita lanjut contoh-contohnya dalam kalimat. Contoh-contoh dalam kalimat kita lanjut, bisa dilihat di layar ya. Oke. Nah, ini contoh hal dalam kalimat. Contoh yang pertama adalah dari isim fa'il. Contoh, ana aqra'ul qur'ana qa'iman. Saya membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Mana halnya? Otomatis yang itu yang menjelaskan ya, dalam keadaan berdiri. Karena apa? Hal tadi sudah dijelaskan wajib dinasab, fathaten sudah. Dia naki roh sudah, terbuat dari isim fa'il. Maka yang dinamakan hal yang terbuat dari isim fa'il ini adalah ko iman, ko mayaku mukia menumaku menfawa ko imun. Maka menjadi ko iman, bukan ko imun. Karena apa? Ya, karena wajib dinasab. Kemudian bisa juga terbuat dari masdar.
kok iman kita ganti kiaman, apakah boleh? Boleh. Karena hal itu boleh terbuat dari isim fa'il, ya, terbuat dari masdar, isim maf'ul juga boleh, tapi harus disesuaikan dengan konteks kalimat yang mau dijelaskan, bukan hanya sekedar mengganti. Maka kita lihat, karena ini masih bisa diartikan seperti itu, maka langsung boleh diganti kiaman, koma yakumu kiaman, ana akra'ul qur'ana qa'iman, saya membaca Quran dalam keadaan berdiri. Nah, dalam keadaan inilah yang dinamakan hal. Hal aja sudah artinya hal. Kaifa halukum, bagaimana keadaanmu? Itu sudah jelas. Hal itu sudah mempunyai arti dalam keadaan, sekalipun di sini tidak ada fi hali. Ya ana aqra'ul qur'ana fi hali qom, enggak usah. Cukup dengan qa'iman itu sudah mempunyai arti saya membaca Quran dalam keadaan berdiri. Boleh dari isim fa'il, boleh dari masdar. Seperti tadi sudah saya jelaskan, di Quran juga ada yang dari masdar, wadhkurullaha qiyaman. Ingatlah Allah dalam keadaan berdiri dan duduk, wa'udan, seterusnya itu masdar. Nah, ini contoh yang dari masdar. Sedangkan contoh yang dari isim maf'ul. Contohnya, ana aqra'ul qur'ana maftuhan. Saya membaca Al-Qur'an dalam keadaan apa ini? Terbuka. Dari kata fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dhaka maftuhun. Dosa kok enggak maftuhun? Iya, karena dia hal, maka wajib ya di fathah. Selalu dinasab atau fathaten. Nah, selalu hal itu seperti itu. Selalu dinasab atau fathaten. Maka ya di sini ya hal boleh dari isim fa'il, boleh dari masdar, boleh dari isim maf'ul, tergantung mana yang mau dijelaskan keadaan tersebut. Seperti di Alfiyah tadi adalah hal cuma fadlah, yaitu tambahan. Andai kata ini dibuang tetap sempurna, karena ba'da tamamil kalam, ya. Karena itu al-halu wasu fadlah, cuma adalah cuma sifat untuk penambahan biar lebih lengkap, lebih jelas. Oh, menjelaskan suatu keadaan orang tersebut. Oh, saya membaca Quran dalam keadaan apa kamu? Kok iman, ya. Saya membaca Quran, Qurannya yang ini yang dijelaskan, ya. Qurannya dalam keadaan apa? Maftuhan, terbuka, bukan ditutup. Tapi dia membaca dalam keadaan Quran tersebut dibuka, itu boleh, terserah. Berarti di sini yang dijelaskan keadaan tersebut boleh dari ya pelakunya, boleh dari objeknya atau maf'ulnya juga boleh, tergantung siyakul kalam, konteks kalam tersebut, mana yang mau dijelaskan keadaannya, itulah yang dinamakan hal. Otomatis harus isim, kemudian di sana juga nanti ya harus nasab, kemudian di sana bisa terbuat dari isim fa'il. Ini yang membahas tentang mansubatil asma. Nanti boleh hal dengan susunan yang lain, boleh. Karena apa? Al-jumlah ba'da nakira na'tun al-jumlah ba'da narifa wa halun. Itu nanti ada pembahasan lebih khusus lagi ke sana, ya. Kita yang bahas tentang ya tentang isim dulu, ya. Itu ya. Berarti bisa dari isim fa'il, masdar, isim maf'ul. Kalau ada hal, pasti ada sohibul hal. Yang saya tandai kuning ini sama ini adalah sohib. Apa sohibul hal? Yaitu yang dijelaskan keadaannya itu. Yang dijelaskan suatu keadaan itu namanya sohibul hal. Ya, saya membaca Quran. Yang mau dijelaskan keadaannya apa? Qurannya apa saya? Sayanya. Oh, saya membaca Quran dalam keadaan berdiri. Maka sohibul halnya adalah anak. Nah, maka ini mana yang mau dijelaskan? Yang terbuka itu saya apa Qurannya? Oh, yang terbuka Qurannya. Maka itu adalah maftuhan, ini sahibul halnya adalah Quran. Lebih jelasnya contohnya di depan sini. Nah, ini ada hal dan sekitar. Nah, yang tadi sudah kita jelaskan, yang saya beri tanda kuning, warna kuning, ini adalah sahibul hal. Kenapa kosil? Karena ya yang ini yang akan dijelaskan, ya. Kok iman adalah hal. Saya membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri. Hal selalu butuh sahibul hal, ya. Karena apa? Hal ini menjelaskan mana yang mau dijelaskan keadaannya. Oh, keadaannya orang ini ki anak. Saya membaca Quran dalam keadaan apa?
qa'iman dalam keadaan berdiri. Nah, itu namanya sahibul hal. Apa kini harus anak boleh diganti yang lain Muhammad umpamanya. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana qa'iman boleh, maka sahibul halnya Muhammad. Diganti dengan kata lain bejo umpamanya. Boleh bejo yaqra'ul Qur'ana qa'iman, maka bejo sahibul hal. Terserah. Berarti sahibul hal adalah apa? Yaitu nanti yang dijelaskan keadaannya itu apa. Boleh dari subjeknya, boleh dari objeknya. Contoh yang kedua, ana aqra'ul Qur'ana qiyaman. Qiyaman yang dari masdar tadi tetap hal. Mana sahibul hal yang mau dijelaskan keadaannya? Saya. Maka saya jadi sahibul hal. Bisa kan tilmid boleh, at-tilmidu yaqra'ul Qur'ana boleh. Maka tilmidnya jadi sahibul hal. Jadi ustaz boleh, al-ustadu yaqra'ul Qur'ana qiyaman. Mana sahibul hal? Al-ustaz. Terserah, tergantung mana yang mau dijelaskan, boleh pelakunya atau objeknya. Yang contoh yang ketiga adalah yang dari isim maf'ul, sahibul halnya mana? Ana apa Qur'an? Ya, tergantung konteks kalimat yang akan dibuat. Di sini ternyata yang terbuka adalah Qur'annya, masa membaca Qur'an dalam keadaan terbuka saya enggak. Ya, otomatis di sini ya, yang dimaksud adalah yang Qur'annya yang terbuka. Berarti ana aqra'ul Qur'ana maf'ulan. Berarti Qur'annya dalam keadaan terbuka atau dibuka. Nah, inilah sahibul halnya mana? Berarti tergantung bisa. Apa contohnya ini banyak? Terserah. Nanti contohnya bisa mamanya ana andurul baba. Saya melihat pintu. Pintunya dalam keadaan tertutup atau terbuka. Bisa pakai isim maf'ul. Ya, berarti ana andurul baba maftuhan, pintunya dalam keadaan terbuka. Itulah yang dikatakan menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas dalam topik keadaan yang mau dijelaskan tersebut. Al mufassiru liman bahama minal hayat, berupa keadaan-keadaannya. Dalam alfiah tadi hal itu adalah tambahan aja, cuma fadlah ya, fadlah saja yang muntasib yang di dinasabkan. Andai kata ini dihilangkan semua, tetap menjadi tamamul kalam. Oleh karena itu, kesimpulannya tadi adalah hal itu adalah ismun mansubun, isim yang dinasab ya, yang harus di sana nakiro. Kemudian apa? Bisa terbuat dari isim fa'il, isim maf'ul ya, di sana lagi harus apa? Ba'da tamamil kalam. Ini ba'da tamamil kalam, setelah kalimat ada subjek, predikat, objek, terserah, atau ada mubtada, khabar, ada fi'il fa'il maf'ul, baru dibuatkan dan tambahan fadlannya dari seperti alfiyah tadi tambahan adalah dan wajib dinasab atau fat, dan karena hal itu selalu dinasab atau fat aten. Nah, ya kan duru darsa qa'iman menjadi halun. Ini yang bisa kita jelaskan ya tentang babul. Hal. Oleh karena itu sebelum kita akhiri, kita baca bareng-bareng tentang syairan nahwu biar kita enggak lupa ya, bareng-bareng tentang hal ya, ringkasan dari hal tadi ya, kita baca bareng-bareng biar ini lebih memudahkan kita bersama-sama dalam belajar. Ayo bareng-bareng. Halun terbuat dari isim fa'il master dan juga isim maf'ul, selalu dinasab atau fathatan kan duru darsa qa'iman. Qa'iman itu menjadi halun. Sunnabi Muhammad. Ya. Kemudian tidak lupa untuk anak-anakku yang aku banggakan, kita lanjut ya, insya Allah pertemuan mendatang. Tapi sebelumnya, setelah kamu fahami untuk tugas semuanya di rumah, semoga sehat semuanya. Orang tua kita sehat, ya keluarga sehat, khususnya santri-santri al-amanah ini semoga sehat semuanya. Untuk tugas-tugasnya untuk kalian adalah ya, pengertian hal tadi apa, ditulis di buku tulis ya. Nah, kemudian buatlah dua kalimat saja tentang hal dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ketika kamu mau menjelaskan
ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka makan pun kamu sudah belajar hal. Contoh, iya sah, iya bahasa Arab kan. Ana akulu darsa ko iman, ana aku ya terserah. Ana akulu ruza jalisan boleh, terserah. Berarti di sana terserah. Buat kalimat yang sebanyak-banyaknya dalam kehidupan sehari. Kalau kamu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kamu akan pintar dalam ilmu nahwu. Nah di sini ya, berarti buat dua kalimat saja tentang hal, kerjakan dalam buku, ya bisa buku tulis terserah, ya kemudian difoto hasilnya, dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Oke, semoga sukses semuanya ya. Terima kasih. Ila liqa wa minkum ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.